قل يا عبادي الذين أَصْرَفُوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah amma بعد kita dipertemukan kembali pada malam hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran Dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW Kita masih berbicara tentang fawaid zikr Faidah atau keutamaan-keutamaan daripada zikir pada pertemuan yang lalu kita sebutkan bahwa min fawaid adzikr di antara faidah atau keutamaan daripada berzikir ya mengingat Allah Subhanahu wa taala annahu yurithu zikrallahi lahu dengan kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengingat kita Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 152 fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah oleh kalian akan diriku, ya, ingat Allah maka aku akan mengingat kalian. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari robnya artinya ini adalah hadis kursi Allah tabaraka wa taala berkata in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi jika ia hambaku mengingatku kala dia bersendirian maka aku akan mengingatnya jika dia dalam keramaian di tengah-tengah manusia dan dia tetap mengingatku, maka aku pun akan mengingatnya di hadapan banyak makhluk yang lebih baik daripada manusia. Artinya, Allah akan mengingat hamba yang mengingat Allah ini di hadapan para malaikatnya. Allah akan menyebutkan nama-nama orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Dan ini merupakan satu kemuliaan satu kebanggaan jika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hambanya di hadapan hamba-hamba yang mulia. Ya, sebagaimana kita di dunia Nama kita disebutkan di hadapan orang banyak, ya, oleh seorang tokoh. Misalnya, nama kita dipanggil, ya, "Ada perasaan senang ya, ini di hadapan manusia, nah, ini yang akan menyebutkan nama orang yang senantiasa mengingat Allah. Ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu di hadapan makhluk-makhluk yang paling mulia, itu para malaikatnya." Kemudian faedah selanjutnya annahu yuhittul khataya wa yudhibuha. Bahwa mengingat Allah Subhanahu wa taala ini akan menghapus dosa. Ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa dan menyelamatkan Ya, menyelamatkan orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala ini dari azab Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ma amila ma amila adamiyun amalan qattun Anjalahu min azabillahi min zikrillahi ta'ala Tidak ada satu amalan yang paling menyelamatkan seorang hamba Dari azab Allah subhanahu wa ta'ala Selain daripada zikrullah Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Saya ulangi, kata Nabi SAW, "Tidak ada satu amalan yang dikerjakan oleh seorang anak cucu Adam yang lebih menyelamatkan dia dari azab Allah kecuali zikrullah." Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian faidah selanjutnya an yatar annahu yatarattabu alaihi min al wa al-thawab wa al-fadl ma la yatarattabu ala ghairihi min al-a'mal wa dhikrullah mengingat Allah Subhanahu wa taala ini memberikan asar memberikan dampak Allah Subhanahu wa taala melimpahkan baginya karunia-Nya melimpahkan baginya pahala. Yang ini tidak didapatkan pada amalan-amalan yang lain. Hanya secara khusus berzikir, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala menyebabkan seorang hamba ini mendapatkan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala. Ya, padahal berzikir ini adalah perbuatan yang berat atau ringan, sangat ringan, sangat mudah. Tetapi pahala yang didapatkan oleh orang yang senantiasa berzikir adalah pahala yang banyak, karunia yang melimpah. Nah. Fa inna lisan, ya kata Syekh Razak, Ta'ala, harokatil jawarih wa aisaruha. Kita dalam berzikir apa yang bergerak? Lisan saja. Ya. Dan barangkali ya, yang paling banyak geraknya dalam tubuh kita ini adalah lisan kita. Ada celaan-celaan terhadap orang yang banyak bicara ada peringatan-peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita menjaga lisan kita. Tetapi kalau kita menyibukkan, membasahkan lisan kita dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini akan mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan, mendatangkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala. sehingga itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh dalam hadisnya Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan au liyasmut Ya orang yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir maka hendaklah dia berkata yang baik Berucap yang baik, ya. kalau kita dengan teman, kita dengan relasi, kita dengan lawan bicara, kita ucapan yang keluar dari lisan kita itu adalah ucapan-ucapan yang baik. Kalau kita bersendirian, maka ucapan yang terucap dari lisan kita adalah zikir, zikir ya. yang warid dari Nabi Alaihi wassalam atau diam ya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nah kata beliau hafidhah Allah taala walau taharaka 'udwun minal insan fil yaumi wal lailah bi qadri harakati lisanihi la syaqqa 'alaihi ghayatul masyaqah ya kalau kita bayangkan ada salah satu anggota badan kita yang dia bergerak sebagaimana lisan bergerak tangan misalnya kita gerakkan sebagaimana setiap lisan kita bergerak begitu juga tangan kita gerakkan capek enggak capek tapi lisan tidak nah, bayangkan kalau gerakan-gerakan lisan kita itu karena apa zikir dia bergerak karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala limpahan karunia dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu subhanallah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah" wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir fi yaumin mi'ata marrah kanat lahu adlu ashri riqabin ya, siapa yang mengucapkan zikir ini la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir setiap hari seratus kali maka dia sama dengan membebaskan 10 orang budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah. Ya. Dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah dan dihapus darinya 100 keburukan. Wa lahu hirzan hatta Dan dia, dia ucapkan di pagi hari seratus hari seratus kali, pikir ini, dia ucapkan seratus kali, maka dia memiliki tameng. Dia memiliki apa? Sesuatu yang sangat kuat yang menghalanginya dari syaitan di pagi hari itu sampai sore hari. Sehingga itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu benteng kita supaya tidak mudah untuk diganggu oleh syaitan, tidak dimasuki oleh jin-jin ya, yang fasik, jin-jin yang nakal. Senantiasa mengucapkan zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pagi hari 100 kali. Sore hari 100 kali, maka akan dia mendapatkan benteng ini. terjaga dari dari setan. Walam yati ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktsara minhu. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa ya mendapatkan ya bisa melakukan yang lebih baik daripada ini kecuali orang yang mengucapkan zikir ini yang lebih banyak lagi lebih banyak lagi dari sini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. alaihi wasallam yang menyebutkan ya, jumlah ya, semacam Nabi SAW beristighfar dalam sehari 100 kali ya, antara 70 sampai 100 kali kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul wa ala kulli syai'in qadir ini Nabi SAW katakan ya, 100 kali ya. ini menunjukkan apa seringnya kita mengucapkan ya menganjurkan kita untuk seringnya mengucapkan zikir-zikir ini dan yang lebih banyak untuk kita ucapkan atau mengucapkannya dengan sebanyak-banyaknya ya itu lebih lebih baik lagi ya sebagaimana yang Nabi SAW mengatakan di sini Walam yati ahadun bi mimma ja illa amila ya dia mengucapkan zikir ini lebih banyak lagi dan amalan-amalan yang lain zikir-zikir yang lainnya juga disebutkan dalam Hadis dalam Sahihain Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin 100 marrah hutta khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr Siapa yang mengucapkan zikir ini subhanallahi wa bihamdihi Ya subhanallah wa bihamdihi ya, Disebutkan di dalam riwayat yang lain Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al ya, Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al ya. Siapa yang mengucapkan lafad ini Subhanallah wa bihamdihi Dalam sehari seratus kali Maka dihapus ya Dihapuskan dosa-dosanya Walaupun dosa-dosanya itu sebanyak Zabadil bahr. buih di lautan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak melakukan perbuatan dosa. Kita sadari kita melakukan perbuatan dosa. Tetapi banyak di antara kita yang tidak mau menghapus dosa-dosa kita hal Nabi s.a.w. menunjukkan cara ya di antara cara yang paling mudah bagi kita untuk menghapus ya dengan ya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita yaitu dengan zikir. Ya. Subhanallahi wa bihamdihi. Ini zikir ini jamaah sekalian. Nah ini baru dua zikir yang kita sebutkan ya. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi seterusnya. Ini kalau kita lazimi jemaah ya, sekalian, selalu kita ucapkan, tidak ada kesempatan bagi kita untuk bergibah. Ya, tidak ada kesempatan bagi kita untuk bergibah. Ya. Kita kadang di tempat nongkrong, ya, di ruangan, ya, tempat kerja kita, Ya kalau sudah ngumpul, ya awal awalnya cerita bermanfaat, cerita pekerjaan, ya lama lama eh, ti, anu, gimana dia, ya, ya, mulai, ya. mulai membicarakan tifulan, ti fulanah seterusnya. Ya. Maka kita sebagai mukmin ketika pembicaraan-pembicaraan sudah mulai merembet pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah mulai mengarah pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya ya maka segera dihentikan dialihkan atau ya dialihkan pembicaraannya atau kita keluar dari majelis itu dan basahi lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jemaah sekalian ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la an aqul subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams kata Nabi SAW aku mengucapkan zikir ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha allahu akbar ini lebih aku sukai ini lebih aku sukai daripada apa yang ada pada hari terbitnya matahari ya, dari semua yang ada pada hari itu ini yang lebih aku sukai mengucapkan apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini dari faidah yang tadi kita sebutkan bahwa Berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu ya, alaihi wasallam. ini akan memberikan apa? limpahan kebaikan untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian min ini dzikir di antara keutamaan zikir adalah annahu ghirasul jannah. bahwa zikir-zikir itu merupakan apa tanaman-tanaman surga ya. Artinya dengan kita mengucapkan zikir-zikir pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan zikir tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan bagi kita tumbuh-tumbuhan tanaman-tanaman di surga khusus untuk kita kata beliau hafizah Allah taala fal jannatu kama jaa fil hadis qai'an bahwa surga Allah Subhanahu wa taala ya disebutkan di dalam hadis ya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ma surga Allah Subhanahu wa taala itu datar Surga Allah Subhanahu wa taala itu permukaannya itu datar. Tidak bergunung-gunung. Ya, permukaannya datar. Wa hiya tayyibatu turbah. Dan lahannya, tanahnya subur. Azbatul ma airnya sangat apa? Apa namanya? Tawar ya. Enak lah, wa ghirasuha dzikrullah dan tanaman-tanamannya itu adalah dzikir dzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, laqitu lailata usriya bi Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Ketika aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika aku di mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala tika aku diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari Makkah ya ke Baitul Maqdis ke Sidratil Muntaha aku berjumpa dengan Ibrahim Khalilullah alaihi salam faqala maka beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad akri ummataka minni assalam Ucapkan salamku untuk umatmu. Ya, bacakan salamku untuk umatmu. Wa akhbirhum annal jannata tayyibatu turbati. Dan beritahukan kepada mereka bahwa ya, surga Allah Subhanahu wa taala tanahnya subur. 'Azbatul ma' airnya tawar wa annaha qay'an. Dan dia datar, tidak berbukit-bukit, tidak bergunung-gunung. Wa an nagirasaha dan tanaman-tanaman surga itu adalah Subhanallah walhamdulillah wa ilaha illallah wallahu akbar Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadis ini dikatakan oleh Imam At-Tirmidhi Hadithun Hasanun Gharib Hadith Hasanun Gharib dan ya, hadisnya hanya diriwayatkan oleh imam oleh uh, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama lailata usriya bihi marra ala Ibrahim bahwa Nabi ketika di Isra di oleh Allah Subhanahu wa taala beliau melewati Ibrahim alaihi salam Faqala Kemudian Ibrahim alaihi salam berkata Man ma'aka ya Jibril Siapa yang bersamamu wahai Jibril Qal hadha Muhammad ini adalah Muhammad Faqala lahu Ibrahim Maka Ibrahim alaihi salam berkata kepadanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam mur ummataka fal yukthiru min ghirasil jannah ya, kata Ibrahim AS ya, perintahkan kepada umatmu supaya mereka memperbanyak tanaman-tanaman di surga fa inna turbataha tayyibatun wa arduha wasiatun karena sungguhnya tanah-tanah ya, di surga itu subur dan lahannya luas sekali Kal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wa magi jannah. Ya, apa tanaman-tanaman surga, tanaman, -tanaman surga itu? Kal la haula wa la illa billah. Artinya di sini jemaah sekalian bahwa setiap kali kita mengucapkan zikir-zikir ini, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, hasbiallahu ni'mal wakil, dan zikir-zikir yang lain dengan zikir-zikir tersebut maka Allah Subhanahu Wa Taala menanamkan bagi kita tanaman-tanaman di surga itu khusus bagi kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika ada seorang Arabi ya, yang dia punya satu pohon apa pohon kurma. Dia punya satu pohon kurma. Yang pohon kurma ini akan dijadikan apa? Akan dilewati menjadi jalan. Jadi diminta untuk di apa? Ditebang. Tapi dia tidak mau. Tidak. Saya tidak akan mengizinkan siapapun menebang ini. Sampai Nabi SAW Alaihi Wasallam pun datang meminta kepadanya. Tidak. Dia tidak inginkan. Dia tidak mau. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat yang siapa yang mau mendapatkan pohon kurma di surga, siapa yang mau mendapatkan pohon kurma di surga, maka salah seorang sahabat berkata ya Rasulullah, pohon kurma di surga, naam, saya akan dapatkan kalau saya bisa membebaskan ini, iya. Maka datanglah sahabat ini kepada Arabi tersebut. Kau tahu ada di sana kebun kurma yang sangat luas. Iya, ambil itu ganti dengan ini. Ya. Maka si Arabi ini pun, apa yang dilakukan betul? Yang kebun yang di sana itu kamu kasih saya, mau tukar dengan ini? Iya, oke. Kalau begitu silakan ditebang, dan itu menjadi milikku. Di sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW menggambarkan kepada para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam wa ridwanullah alaihi bahwa di surga Allah Subhanahu wa taala itu ada kebun-kebun, ada pohon-pohon. Dan setiap kali kita mengucapkan zikir, setiap kali itu pula Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuhan untuk untuk kita nanti. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diperbanyak jemaah sekalian kita berzikir. Kalau kita menginginkan ya nikmat, menginginkan karunia, menginginkan kebun yang luas di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Basahi lisan kita dengan zikir-zikir ini. Juga disebutkan di dalam hadis yang lain sudah masuk isya? Tapi adzan dulu nanti kita lanjutkan. Baik, fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawat wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis dari Abi Az-Zubair dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda man qala subhanallahi wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi maka ditumbuhkan baginya ditanamkan baginya di surga sepohon kurma Ya, mungkin kalau kita Ya, gambaran kita sekarang ini pohon kurma dengan bahasa kita ya pohon kurma ya. ini gambaran kita tapi yang harus kita perhatikan di sini jamaah sekalian di surga pohon kurma di di surga bukan di dunia ya kalau pohon kurma di dunia ya mungkin kita menganggap bahwa pohon kurma kalau buah kurma bisa mau beli ya kan? Tapi yang menjadi perhatian kita ini adalah bukan pohon kurmanya, tapi di di surganya. Kalau di surga berarti itu penuh dengan kenikmatan yang digambarkan oleh Nabi SAW Alaihi raat, wa samiat. Ya. Bahwa kenikmatan surga itu apa belum pernah dilihat oleh mata kita Bahkan belum pernah didengarkan oleh telinga kita ya. Jadi apa yang disebutkan di dalam hadis hadis Nabi SAW Atau dalam ya, firman Allah ta'ala tentang nikmat surga Yang nama-nama nikmat di surga itu ada kesamaan nama dengan Ya benda-benda atau nikmat yang kita rasa, kita rasakan di dunia Sungguh kenikmatan surga itu lebih dari apa yang kita bayangkan. Allah menyebutkan tentang apa susu, menyebutkan tentang minuman ya, ahlu surga itu. Ya, aromanya, rasanya, ya, aroma zanjabil, ya, aroma jahe. Ya. Ya, kalau kita pakai gambaran dunia, jahe rasanya berpidis-pidis. Ya, kita belum tahu bagaimana jahenya di surga itu seperti apa, susunya di surga itu seperti apa. Nama sama, tetapi bagaimana dia? Ya kata Nabi tadi, belum ada mata yang melihatnya. Ya. Tapi cukuplah bagi orang-orang yang beriman ketika itu disebutkan di surga, maka itu sudah membuat dia untuk bersungguh-sungguh melakukan amal soleh. Karena kalau sudah di surga, apa ya yang paling menyebabkan kita ingin masuk surga? Apa jemaah sekalian yang menyebabkan kita ingin masuk surga? Apa antum ingin masuk surga? Apa yang memotivasi antum masuk surga? Nah, melihat wajah Allah. Selain itu apa? Hah? Melihat wajah Allah. Selain itu apa? Di surga ada siapa? Ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang satu nikmat surga akan diberikan sesuatu di surga, diberikan ya, ditanamkan baginya pohon satu pohon kurma di surga. Jangan kita terfokus hanya pada pohon kurmanya, tetapi di surga itu ada siapa? Ada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat Allah Subhanahu wa taala, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi motivasi kita saat kita melakukan satu amal ya dan ini tidak termasuk di dalam apa yang disangkakan atau dikatakan oleh sebahagian orang kalau kamu beramal hanya ingin surga berarti Syirik ada orang yang mengatakan demikian jadi beramal itu beramal aja jangan mengharap surga kalau sudah mengharap surga berarti Syirik yang mengatakan menyampaikan kepada kita siapa yang melakukan ini, yang melakukan amal ini, maka dia mendapatkan surga. Siapa yang mengatakannya? Allah subhanahu wa taala, Rasul shallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Maka kita tidak terfokus, tidak terfokus pada apa yang Allah subhanahu wa taala sebutkan dapat ini, dapat itu. Ya. ya Tetapi itu juga adalah sesuatu yang memang sesuai dengan fitrah manusia yang menjadi fokus orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan nikmat surga di sana bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karu'iyatikum hadzal qamar kalian akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini dia akan melihat secara jelas ya. ini orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian من فوائد الذكر لأن ترى فائده يا ذكر أنه يكون نورا للذاكر في الدنيا ونورا له في قبره ونورا له في معاده يسعى بين يديه على الصراط فما استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله تعالى فائده يا بني الله سبحانه وتعالى ini akan mendatangkan cahaya akan mendatangkan cahaya bagi orang-orang yang berzikir cahaya di dunia cahaya di kuburan Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia cahaya di kuburan Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya cahaya ketika ia kembali ya kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti dia akan berjalan Ya, dibimbing ya, oleh cahaya ketika dia melewati Sirat, ya. dan tidak ada yang bisa memberikan cahaya di dalam hati manusia. Tidak ada ya, yang bisa mendatangkan cahaya di dalam kubur kita, kecuali ini: zikrullah. Kita senantiasa berzikir

Ya, sebelumnya mereka itu mati lalu kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang dengan cahaya itu dia berjalan di hadapan di tengah-tengah manusia apakah sama dengan orang-orang yang ya berada dalam kegelapan yang dia tidak akan keluar dari kegelapan itu ya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan orang-orang yang beriman Ya, orang-orang yang beriman mereka ini diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka diberikan cahaya? Salah satunya itu adalah karena mereka senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sama mereka ini dengan orang-orang yang berada dalam kegelapan yaitu orang-orang al-gafil, orang-orang yang lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sama? Ya, tentu tidak sama. Tidak sama orang-orang yang beriman yang senantiasa, yang senantiasa mengingat Allah dengan orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sama. Sekalipun mereka beriman, tetapi tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat berbeda dengan orang-orang beriman yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan gambaran kepada kita tingkatan iman itu ya. ada berapa tingkatan 70-an ya ya cabang ya cabang-cabang ya. dari keimanan ya. dan kadar-kadar keimanan setiap orang itu juga berbeda-beda Kadar keimanan setiap orang itu berbeda-beda. Ya. Ya. Nah, Orang-orang yang senantiasa beriman kepada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya tentu kadar keimanannya berbeda dengan yang gofil tadi. Orang yang apa lalai dari mengingat Allah Subhanahu Taala. Ini kata Syekh Abdul Hafizahullah Ta'ala yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini surah Al-An'am ayat 122 ini ya. yang pertama tadi awaman kana maitan fahyayna fa ya fa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mereka senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala mereka diberikan cahaya. Ya. Sedangkan ya orang-orang yang berada dalam kegelapan yang tidak keluar dari kegelapan itu hum al Mereka orang-orang yang lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'ridu an wa mahabbatihi. Dan mereka menolak ya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau Wa kulla wal falah falah Puncak dari segala urusan itu ya. Kemenangan yang paling tinggi itu adalah Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan cahaya kepada seseorang Dan penderitaan yang paling tinggi itu ya, Penderitaan yang paling tinggi Ketika dia tidak memiliki cahaya sama sekali. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberikan apa? Cahaya. Ya. Ini yang disebutkan di dalam hadis dalam Sahih Muslim. Ini merupakan apa? E Zikir yang dibaca ketika kita dari rumah ke, ke masjid ya. Ucapan Nabi shallallahu alaihi wasallam Allahumma ja'al fi qalbi nura Allahumma ij'al ja fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fauki nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura Ya Allah berikanlah cahaya dalam hatiku Ya berikan cahaya ya pada penglihatanku berikan cahaya pada pendengaranku berikan cahaya dari sebelah kananku, dari sebelah kiriku, ya, dari atasku, dari bawahku, dari depanku, dari belakangku. Berikan cahaya. Wa nurah. Ya. Dan berikan cahaya. Ya. Pada semua ya, aspek hidupku. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta cahaya ini karena dia merupakan cahaya yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan apa? Karunia yang paling termasuk karunia yang paling yang paling besar. Fadzikru nurun liqalbi dzakiri wa wajhi wa a'dha'ihi. senantiasa berzikir ya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan zikir itu Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada ya kepadanya pada orang yang senantiasa berzikir ini ya di wajahnya ya di seluruh tubuhnya ya di hatinya wa nurun lahu fid dunya juga diberikan cahaya di ketika dia di dunia wal barzakh ya di alam barzakh ya di kuburan wa fi yaumil qiyamah dan pada hari pada hari kiamat jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terakhir yang kita sebutkan pada malam hari ini Faidah daripada zikir annahu yujibu salat azza wa jalla wa malaikatuhu 'ala ya. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala pun ya akan berselawat kepadanya. Demikian pula malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya. Dan siapa yang mendapatkan salawat dari Allah, mendapatkan salawat, ya, rahmat, doa ya, dari Allah dan para malaikat, maka dia mendapatkan kemenangan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayuhan ladina amanul kurullah hadikran kathira hai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak, ya, senantiasa mengingat Allah." Wasabbihuhu bukratan wa asila senantiasa bertasbihlah ya kepadanya ya pagi dan ya senja huwallazi yusalli alaikum wa minadh-dhulumati ilan-nur wa kana bil ini jaza ya ayat terakhir ini adalah balasan bagi orang-orang yang senantiasa mengingat senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya demikian pula malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan dia dari kegelapan Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan dia cahaya Wa kana bil mu'minina rahima Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu Sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Basahi ya, lisan kita dengan zikir Ya zikrullah Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim La ilaha illallah wahdahu la syarika la Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir La hawla wa la quwata illa billah Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Jemaah sekalian itu melembutkan hati Menyebut-nyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala itu menenteramkan jiwa Sedangkan menyebutkan manusia itu membuat hati keras Kita sebut-sebut manusia sebutkan kesalahan-kesalahannya, kita gibah dan sebagainya, itu akan mengeraskan hati kita. Nah, maka mana yang kita mau pilih? Hati kita jadi lembut, hati kita jadi tenang, jadi tentram atau kita mau sengsara, mau apa? keras hati kita. Kalau hati sudah keras, sulit juga untuk menerima nasehat. sehat ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa berzikir kepada-Nya. Taib, sallallahu alaihi nabiyana Muhammad wa ala ali washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله